ulang tahun Parti Keadilan Rakyat yang ke-19. Ya. Kenyataan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Zahid yang menafikan kesan GST terhadap peningkatan kos sara hidup rakyat adalah satu bukti mudah kerajaan BN tidak peduli akan ekonomi rakyat. Kemungkinan TPM tidak menyedari bahawa indeks harga pengguna meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 8 tahun pada bulan Februari 2017 sebanyak 4.5%. Justru bagaimana kerajaan boleh menafikan impak GST antara kesan ketaran ringgit domestik terjejas. Isu kenaikan kos sara hidup bukan sahaja diangkat oleh pembangkang tetapi juga perwakilan di pimpinan Agung UMNO saban tahun. Saya merasai kesusahan anggota badan berinform seperti polis tentera berserta warga Felda dan saya yakin kerajaan menyedari hakikat kesusahan mereka. Kerana itu, Pemerintah Barisan Nasional mengumumkan pelbagai insentif dan bantuan mengejut. Sedangkan dari awal kita tekankan cukai degresif akan membebankan semua lapisan masyarakat. Program Sentuhan Rakyat Barisan Nasional menjual lebih 30 barangan asas pada harga murah. Bukti pengakuan kerajaan bahawa rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi dan GST. Bukankah ini suatu tindakan tangan kanan menghulur bantuan, tangan kiri terus mencukai? Jika benar kasihan, mengapa rasionalisasi subsidi diteruskan tatkala cukai dikenakan? Saya rujuk isu ini dibangkitkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim sebelum dia dipenjarakan lagi, laporan daripada pakar ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Fatimah Khairi yang menyatakan dasar potongan subsidi Barisan Nasional semakin menyukarkan kehidupan rakyat. Dikala hutang negara mencecah RM700 bilion, rakyat ditekan BN untuk meraih pulangan GST yang dikatakan bakal menyembuh ekonomi negara. Ternyata kerajaan BN terlalu lemah mengawal manipulasi harga barang. Janji BN dan Jabatan Kastam Diraja pada tahun 2014 bahawa harga barang akan dikawal selia dengan baik dan pengambilan untung keterlaluan tidak akan berlaku selepas pelaksanaan GST hanyalah fake news belaka. Jaringan keselamatan sosial yang lemah di bawah BN termasuk tuntutan skim insurans pekerjaan yang hanya berkuat kuasa tahun depan masih gagal membuktikan untuk menambah baik kualiti hidup rakyat. Saya ingin tekankan di sini, sepatutnya Dato' Sri Zahid sedar tentang impak cukai regresi GST dan menjelang manifesto Barisan Nasional pelancarannya 7 April ini. Saya menjangka BN bakal mengumumkan kadar pengurangan cukai atau penambahan senarai barangan di kadar sifarkan GST. Ini semua tindakan akhir, sudah terhantuk baru terengadah setelah BN khawatir dengan ledakan kemarahan rakyat menjelang pilihan raya. Tuntas lebih baik membenarkan kami yang mengawal selia dasar ekonomi negara. Kerana kami telah menekankan dan memperingatkan bahawa cukai ini cukai regresif dan potongan rasionalisasi subsidi bakal menjadi kengerian ekonomi rakyat. Dan saya berharap ini dapat dilaksanakan tetapi juga menjadi ingatan buat kerajaan dan pemerintah yang sedia ada. Do you want to read the English version, ladies and gentlemen? No? Any other questions? No. Oh, you're going to miss me, right? So insyaAllah kalau tidak ada aral melintang, esok hari terakhir dan kita ketemu lagi sesi yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for your kind attention. Thank you.